Ini ada senator. Senator itu anaktor. Oh, anaktor dia. Ya. Anaktor. Nah, sekarang si senator ini lagi ketemu siapa nih, Mas? Sama Kyu-Kyu Gladiator. Gladiator gitu. Berarti anak Kyu-Kyu ya. Anak Kyu-Kyu. Oke. Nah, untuk jodohan ini setelah Napoleon ada siapa nih, Mas Agit? Ini senator. Senator. Oke, okay, saya mau tes dulu deh. Nah, ada senator. Senator. Ini benar-benar duduk ya, dia. Udah makan tidur, makan tidur aja dia. Nah. Ini ada senator. Senator itu anaktor. Oh, anaktor dia. Ya. Anaktor. Nah, sekarang si senator ini lagi ketemu siapa nih, Mas? Sama Kyu-Kyu Gladiator. Gladiator gitu. Berarti anak Kyu-Kyu ya. Anak Kyu-Kyu. Oke. Nah, untuk jodohan ini udah berapa banyak anak yang keluar? Ini yang udah jalan di lapak. Ada satu. Ada satu. Okay. Yang adiknya masih lop di depan. Terus yang kecil banyak. Kecil banyak. Di umbaran masih ya. Oh, oke. Okay. Nah, berarti ini memang salah satu pacakan inti juga ya dia. Ini ya? Inti ya. Juga ya. Oke, okay, ada senator. Ini betinanya. Betinanya boleh lihat anak Kyu-Kyu-nya, Mas Agit. Oh iya. Anak Kyu-Kyu kali. Adik gladiator. Coklat lagi. Pak Mamudi beli betina yang paling mahal ya ini. Nah, beli di Mas Junet. Oh, di Mas Junet. Ini Kyu-Kyu sama betina adik gladiator. Waduh, dia benar-benar emang keren coklat ini di sini. Coklat semua betinanya tuh. Nah, oke, okay, mantap. Ada lagi Brooklyn. Namanya Brooklyn ini, Mas. Itu anak Brooklyn. Oh, anak Brooklyn. Nah, ini siapa, Mas? Ini anak Brooklyn. Anak Brooklyn, ya. Oke. Nah, Brooklyn ini ketemu siapa nih, Mas? Lagi ketemu siapa sama nih? Sama betina adik Sutra. Adik Sutra, nah, oke. Ya. Nah, berarti memang dia kalau ini nggak ada darah Kyu-Kyu-nya ya, berarti ya? Tidak. Nah, ini Brooklyn ini anak Brooklyn ya? Anak Brooklyn. Nah, ini udah kenapa tuh, Mas? Langsung dipajak? Apa karena memang sudah tua atau ada masalah lain? Ini sebetulnya merpatinya satu pasang ini punya temen yang ada di Jakarta. Oh gitu, oke. Okay. Cuman Pak Mamudi, awalnya Pak Mamudi beli merpati sama orang Jakarta. Merpatinya dikirim ke sini, terus sementara waktu diretur sama sepasang ini. Oh gitu, oke. Okay. Nanti kalau udah jadi mau diambil. Oh, majak Maria, oke, okay, gitu. Berarti kalau ini sampelannya udah ada belum? Berarti belum ada. Oh gitu, baru sih ya, baru ngelur pertama ke satu. Ini yang kedua. Oh, yang kedua. Oke, okay, berarti baru memang berarti baru ya. Oke, okay, ada siapa lagi tuh, Mas? Ini GL. Ada GL. Oke. Okay. Ada GL. Oke, okay, ini
ada okay. YL, warna Megan ya dia. Megan besar burungnya. Besar. Oh iya besar banget. Besar banget. Ini bapaknya player saya yang namanya Mandala. Oh, bapaknya Mandala ini, GL. Nah, GL ini burung dari mana, Mas? Gajah Lampung. Oh, ini yang dari Gajah Lampung. Gajah Lampung, GL besar burungnya. Udah kayak ayam. Besar. Besar banget. Nah, sekarang GL lagi ketemu siapa, Mas? Ini sama cucu Garong. Oh, cucu Garong. Oh, ini enggak ada ketemu, enggak ada terakhir Kiu lagi nih ya. Ini Kiu-Kiu. Oh. Ini anak Kiu-Kiu silang sama Ade Jaguar. Oh, keluar ini. Cucu Kiu-Kiu ini berarti ya. Ini cucu Kiu-Kiu. Oh, oke. Okay. Saya pikir GL itu enggak ada terakhir Kiu-nya berarti yeah. Ada juga cucu Kiu-Kiu ini berarti. Besar. Ini badannya besar ini ngikut siapa, Mas? Jaguar. Jaguar ya? Oh, jaguar besar sih. Ibunya ini besar banget. Oh, besar banget ya. Besar panjang. Oh, yang betinanya beli di Gajah Lampung juga ya. Oke. Okay. Mas Junet. Jadi Mas Junet ya. Oke. Okay. Nah, untuk jodohan ini udah berapa banyak, Mas? Di sini kurang lebihnya 3 ini. 3 ini ya. Oh, gitu. Berarti untuk yang kalau enggak 2, 3. Yang udah jadi bapaknya ketemu siapa tuh? Mumbai Pluto. Oh, Mumbai Pluto. Yang ini tak jodohin sama betina Mumbai Pluto. Anaknya enak-enak banget. Enak-enak ya anaknya ya. Teman-teman juga. Enaknya dalam artian gampang dilatih atau gimana tuh, Mas? Gampang dilatih, stabil, sprintnya bagus. Bawahnya nyenengin. Oh, oke. Okay. Berarti memang kalau buat Mumbai Pluto udah ada kualitas lah ya, istilahnya terbukti ya gitu. Kalau untuk ini berarti belum ya ini ya. Kalau yang ini baru silangan baru ini. Baru istilahnya baru silangan baru ya. Silangan jadi belum ada sampel lah ya. Belum ada sampel. Oke. Ini yang ke-8 berarti yang terakhir ya, Mas ya? Ya, ini betinanya ada. Ini berarti apa, Mas? Cucu Garong. Cucu Garong ya. Oh, iya, cucu Garong. Cucu Garong. Garong kali apa tuh, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Anak Garong. Ini dari Mas Patris ya, nanti saya coba tanya. Ini anak Garong ketemu apa? Saya lupa. Saya lupa, iya. Ini anak Garong, cucu Garong berarti ya. Oke, warnanya metris dia ya. Metris mata asem. Metris mata asem ya, kayak bapaknya mata asem ya. Oke, siap. Berarti belum banyak ya dia ya, temuan ini ya? Belum banyak. Oke. Nah, ini tuh ada 8 indukan yang ada di tim penjelajah mutiara nih, dan 9 penjelajah mutiara. Loh, ini jadi khusus indukan yang sudah benar-benar duduk. Yang ini kan. Ini indukan juga. Oh, ini indukan juga ini. Tapi ini maksudnya indukan juga tapi tetap jalan atau gimana? Enggak, ini indukan duduk. Indukan duduk juga. Ini Mumbai Pluto tak silang sama cucu gladiator. Oh gitu, ini ada indukan juga tuh. Ini berarti bukan babuan berarti ya ini? Bukan. Bukan ya. Nah ini apa nih, Mas? Ini senator Kiu Kiu. Senator dijodohin sama anak Kiu Kiu keluar ini. Senator anak Kiu Kiu. Senator sama anak Kiu Kiu. Keluar ini nih. Iya. Besar, besar banget. Udah besar banget. Iya. Nah, ini untuk dia ada banyak anaknya juga. Baru mulai tak ternak ini. Oh, baru mulai ternak kalau gitu. Ketemu apa, Mas? Itu sama betina Napoleon Gladiator. Oh, Napoleon Gladiator. Berarti enggak ada ikut giginya juga ya? Ini ada. Oh, ini ya, ini ya. Ini ada giginya. Oh, giginya. Ini cucu Kiu-Kiu. Oh, cucu Kiu-Kiu jatuhnya ya. Oke. Berarti ini jatuhnya cucu Thor. Cucu Kiu-Kiu. Oh, oke. Nah lagi, nah untuk dia banyak, masih banyak, udah banyak anaknya? Baru. Baru ya, baru ya? Ini oh, oke. Okay. Soalnya betinanya ini masih muda. Masih muda ya, baru? Jadi kemarin tak buat lolos sama telur lain. Lagi buat belajar lah ya istilahnya. Oke, okay. Nah ini ada siapa nih, Mas, ini, Mas? Nah ini? Ini Mumbai Pluto. Mumbai Pluto. Namanya Milan. Milan, oke. Okay. Nah, Mumbai Pluto ini ketemu? Tak jodohin sama betina anak jago. Anak jago. Oh, jago yang di bawah itu ya, yang video sebelumnya itu ya. Jago anak gladiator. Nah untuk Milan. Oh, Milan. Ini udah berapa banyak? Baru 2 ini. Baru 2 ini. Oh, oke. Okay. Nah, kalau ini baru enggak ada ya giginya. Iya, ini enggak ada. Oke. Okay. Nah, ini bawah ada siapa, Mas? Ini cucu Domino, anak Domino. Anak Domino. Iya.
Domino yang di bawah juga ya? Nah, yang pernah dapat mobil itu. Oh, dapat mobil yang di apa tim apa tuh tadi? Benoa. Benoa ya? Oh, itu lagi-lagi angkrem telurnya dia. Besar juga ya, besar-besar banget. Ketemunya sama betina anak kio-kio. Ini yang betina ini? Betina yang mana yang ini? Napoleon Kenwood. Oh, Napoleon Kenwood. Oke. Oke. Berarti ini anak Domino ketemu Domino ketemu anak kio-kio. Iya. Keluarnya ini nih. Keluar ini. Kita jodohin sama betina Napoleon Kenwood. Udah banyak belum? Ya. Belum. Belum ya? Jodohan baru juga ini. Baru. Ini mulai mau bikin indukan yang banyak. Oh, gitu banyak ya. Karena pelanggan saya pada minta request ya. Request ala saya sedia ternaknya enggak begitu banyak. Akhirnya saya harus bikin indukan banyak buat. Iya sih ya. Bikin pelanggan. Iya, oke, iya benar. Karena juga kan prosesnya memang agak lama ya, lama ya, bisa sampai 3 bulan 4 bulan baru bisa siap jual kan ya istilahnya. Iya. Oke, ada apa lagi nih, Mas? Ah, isinya ini. Iya. Nah, ini apa lagi nih, Mas? Ini Mumbai Puto juga. Mumbai Puto. Oke, Mumbai Puto. Silver egg labu gitu warnanya. Nah, itu lagi ketemu apa Mumbai Puto nih? Anak jago, cucu gladiator. Oh, cucu gladiator berarti ya. Oke. Nah, ini udah banyak sama dia. Baru juga. Oh gitu. Oh, berarti memang lagi pas sekarang udah mulai nyeting banyak ya nyeting gitu. Nyeting bukan banyak. Iya, jadi ini yang inti jalan. Yang inti jalan ini saya bikin lagi. Bikin lagi gitu ya. Oh, oke. Nah, ini betinanya? Anak jago cucu, berarti cucu itu ya. Cucu gladiator. Cucu gladiator ya. Oke. Jadi, baru ya. Nanti silakan dari Mumbai Puto tak kasih darang Kenwood. Oh gitu, biar masuk Kenwood-nya juga ya. Iya. Ada lagi, Mas? Ini? Oh, nah ini apa lagi nih? Ini Tarantor. Tarantor, ya. Nah, terus? Betinanya Napoleon Gladiator. Napoleon Gladiator. Ini betinanya yang bekur? Bekur. Muset, saya viral jantan nih. Bukan, yang terintis yang jantan. Oh, jantan. Oke, nah ini kalau ini sampelnya banyak, tahu nggak? Kalau yang jantan udah dananya bagus, di tempatnya orang kan, dilatih loss-nya bagus, panjang, terus tawanya juga bagus. Oke, kalau ini silangan baru sama betinanya. Oh, silangan baru ya, berarti memang lagi sampelannya. Nah, ini bawah ada siapa nih, Mas? Ini? Ini GL. Oh, kakinya cacat. Cacat ya. Ini tak buat babuan aja sih. Oh, buat babuan aja. Oh, oke. Berarti total udah berapa tadi itu, Mas? 1, 8, 4, 9, 10, 11, 12, 13. 13 yang ada di kamar sini. Yang ada 13 sini, 13 ya. Nah, yang di tempat lain, oh, player geser ya? Player, yang di bawah player. Geser telur ya? Geser telur. Oke, ya. Berarti memang benar-benar mau fokus, mau memperbanyak indukan lah ya, biar masih tercukupi lah permintaan konsumen ya gitu ya. Oke deh, Mas, semoga apa indukan ternakan sini yang ada di sini sehat semua dulu deh, Mas, ya kan, biar bisa apa istilahnya punya anak banyak sehat-sehat ya kan gitu, biar lancar semua, Mas. Oke, terima kasih, Mas Agit ya. Sampai jumpa lagi, Mas Agit ya.